Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam 8 Ramadan. Bertemu lagi kita dalam video pendek kali ini. Kita akan membicarakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan Ramadan ni bulan Quran, tuan-tuan. Jadi memang banyak kelebihan ataupun ganjaran yang dijanjikan ke atas orang yang membaca Al-Quran. Orang yang melazimi membaca Al-Quran, orang yang melatih dirinya membaca Al-Quran, orang yang belajar membaca Al-Quran, semuanya itu mendapat kedudukan dan ganjaran di sisi Allah. Cuma pada kali ini, video pendek ini kita nak sedikit baca satu hadis yang berkaitan tentang tadarus atau membaca Al-Quran ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa fithnatain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar." Okey, maknanya apa dia? Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, melainkan dalam dua perkara, ataupun dalam bahasa lainnya, dua benda ni je boleh kita nak cemburu, nak dengki pada orang lain. Apa dia? Yang pertama, seseorang yang Allah kurniakan Al-Quran lalu dia melaksanakan pada waktu malam dan siang. Maknanya apa dia? Dia boleh membaca Al-Quran lalu dia baca waktu malam dan siang. Dan seseorang yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya harta lalu dia menafkahkannya pada waktu malam dan siang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad. Dua benda ni kalau kita tengok orang lain buat, rajin dia mengaji Quran, rajin dia beri sedekah, kita boleh dengki kat dia. Dengki ni dalam kata apa? Dalam mana kita, kalau boleh aku pun nak buat juga, aku pun nak buat juga. Jadi benda-benda macam ni lah yang perlu kita latih diri kita. Kita banyakkan lagi dalam diri kita. Dan tuan, dalam bulan Ramadan ini, kita tahu bahawa pahala sunat itu digandakan kepada pahala wajib. Pahala wajib digandakan sehingga 70 kali ganda, bahkan lebih lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam baca Al-Quran, satu huruf kita tahu 10 kali ganda. Tapi dalam kitab Biharul Anwar disebutkan bahawa ada satu riwayat tentang ada lagi sebenarnya ganjaran kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci ataupun tidak ada wuduk, maka baginya 10 kali ganda setiap huruf kebajikan. Bagi orang yang solat berdiri dan membaca Al-Quran di dalam solatnya, solat macam biasalah, solat biasa, solat tamam sempurna, ada baca surah dan setiap huruf itu dinilai dengan 100 kali ganda. Ini bagi orang yang solat berdiri. Bagi orang yang solat duduk, apabila dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala separuh daripada yang berdiri. Maknanya kalau dia baca 100 tadi, ini dapat 50. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran dengan keadaan bersuci, dia mendapatkan ganjaran pahala 25 kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Maha Kaya dalam memberikan pahala-pahala, memberikan ganjaran kebajikan kepada kita, asalkan kita hambanya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kedekatan kita kepada Allah, ta'budi kita kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, bulan puasa ni kita dapat berterawih dengan keluarga. Tiada salahnya untuk kita memperpanjangkan lagi bacaan surah kita. Sekarang ni musim kita berterawih dengan keluarga, kan? Selama ni orang perempuan tak pernah bersalaman dengan imam terawih. Tahun ni dapat bersalaman sebab imamnya keluarganya sendiri, suaminya ataupun abangnya ataupun adik-adiknya ataupun anaknya yang menjadi imam. Allahumma salli ala Muhammad. Ini hikmah besar. Jadi dalam solat terawih ni, Imam Syafi'i ada, kita sebenarnya boleh untuk memegang mushaf Al-Quran. Untuk kita lah, kalau kita tidak tahfiz, kan, kita bukan orang, semua orang hafal Quran. Boleh, dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, ada satu pendapat, dibolehkan untuk memegang mushaf Al-Quran ketika kita solat sunat. Solat tarawih lah nak sebut ni. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar, pegang siap-siap Quran hak kecil tu. Senang, hak besar payah berat pula. Dah yang kecil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah sampai habis. Kemudian tuan-tuan bacalah satu muka ke, dua muka ke, dua helai ke, baca Al-Quran berdasarkan apa Al-Quran yang kita pegang, mushaf Al-Quran yang kita pegang. Dibolehkan untuk sembahyang sunat. Sembahyang wajib, itu berbeza pendapat lagi. Cuma nak sebut hak boleh dulu. Jadi hak sembahyang sunat ni tuan-tuan boleh pegang Quran. Sekarang ni ada juga yang pegang handset, pegang headset. Pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Kalau tadi ganjaran dia 100, itu di luar bulan puasa tau. Bila masuk bulan puasa, tak boleh nak katalah ganjaran yang Allah bagi. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan kita lebih bersemangat untuk terus membaca Al-Quran, dan seterusnya kita akan pergi ke tingkat yang seterusnya untuk kita tadabur ayat-ayat Al-Quran, insyaAllah. Mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Jazakallah khairan katsiran. Sebarkan video ini seluasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.